sahur milu sahur, batur buka milu buka. Kreatif Mangan, ayeuna abdi sareng BNS, salah satu komposer lagu dari Pasukan Bedug ya, yang akan tampil. Kumaha kang pendapatna ayeuna nuju ngamaestroan lagu? Nya pendapatna mah intina mah untuk memeriahkan menyambutnya bulan suci Ramadan. Ya di kampung ini ngadain lomba bedug. Ya. Nah, itulah satu patah dua patah kata dari Kang Ahmad ya, salah satu ataupun yang dituakan ataupun disenayorkan di BNS. Jadi buat para sahabat dimanapun anda berada, khususnya warga Bunisari, semangat karena akan ada hiburan menjelang bulan suci Ramadan ya. Jadi kita harus tetap fokus dalam berkarya, wahai para pemuda Limbangan. Ayo, amin. Ayo, ditokan. Ya sobat kreatif Limbangan, Kang Yuda sedang mendevelop kegiatan pemuda dengan skrip yang dia pegang. Semoga acaranya sukses untuk esok hari. Tetap melakukan gladiresik buat acara besok. Sama Kang Yuda yang sedang melakukan directing ataupun mensutradarai stage direct ya, dari kegiatan ini, gimana Kang pendapatnya? Alhamdulillah, nah, semoga sukses acaranya. Ya, semoga sukses acaranya ya. Dengan ini, kegiatan ini, para remaja ataupun pemuda yang ada di Bunisari bisa meluapkan adrenalinnya ke arah yang lebih positif. Iya, betul. Dengan apa itu? Seni, betul Kang Yuda? Betul banget. Ya, hatur nuhun ya. Iya, sama-sama. Ya. Semoga sukses Kang Yuda. Iya, amin. Komunitas Sadur menggagas kegiatan ini yang bertujuan untuk membangun kebersamaan lingkungan dan menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus. Kami santri. Kami anak kreatif Bunisari. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Kegiatan pentas seni ini tentu saja sangat menghibur dan juga menyenangkan dan akan menjadi sebuah kenangan bagi para remaja putra dan putri yang ada di kampung Bunisari. Dengan menggunakan metode seni dan dakwah, tentu saja akan menjadi sebuah kenangan bagi mereka dewasa kelak. Bukalah yang nuinti nama Bapak Liu. Semangat deh, tapi bagus lah. Ya, orang aja wae karena acara selajengannya itu pembacaan surat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kulamu pirobin nas, malikin nas, ilahin nas, mincari waswasilun nas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan momen yang sangat pas karena menjelang ataupun dihadapkan dalam kegiatan bulan Ramadan yang di sana para anak-anak juga melakukan kegiatan kabaret, pentas seni drama yang membutuhkan skill acting dan juga penghayatan serta gerakan-gerakan yang harus dihafal. Nah, ini tentu saja akan menjadi legasi di masa depan bagi mereka. Karena di balik pentas seni ini juga terdapat dan juga tersemat pesan-pesan dakwah dan moral yang telah disampaikan oleh para muda kreatif Limbangan. So, bersemangatlah dan kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla agar para anak-anak kita menjadi seorang yang soleh dan juga soleha. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga di masa depan Limbangan dan sekitarnya bertumpu pada anak-anak ini, para calon khalifah yang soleh, yang berbakti dan saling tolong menolong, juga baik kepada sesama dan juga sekelilingnya. Amin insyaallah. Pemuda kreatif Limbangan, semangat bangkit, semangat berkarya. Ian Awarti Ayami, warga Limbangan Tengah khususnya warga Sari. Ayana Mapag Sumping Sasih Ramadan di Pengerabi sareng tim panitia. Tos siasa dinikmati. Mangga. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemuda BNS mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan ke 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Sobat kreatif Limbangan, abdi sareng tim kru sareng talent-talent anu bade tampil di kegiatan menyambut ataupun wilujeng sumping kangge bulan suci Ramadan anu 1443 Hijriah. Kegiatan ieu digagas ku komunitas Hadur sareng komunitas Paguron Silat Hegar Manah. Nah nya ieu salah satu teteh adminna nya. Pilu jang aya sa kecap dua patah kecap pangge ya. Pamuda supados ya, semangat mohon nya nya doana lah kitu ya. Doana cenah para pemirsa jenten sing semangat dalam berkarya, semoga sukses, semoga acara ini sukses salajengna, semoga bisa memotivasi para anak-anak muda baik yang remaja ataupun sekolah dasar untuk menjadi seorang pribadi yang baik dan berakhlak. Ini sekarang di masjid Jami Nurul Huda ya, madrasah. Ya, jadi ini adalah para putra-putri yang jadi akan menjadi harapan di masa depan Limbangan khususnya daerah Kampung Kunisari. Jadi buat teman-teman selamat berkarya, Dek. Dadah. Dan insyaallah mari dibacakan tu Ayesha Sarantiara. Kayak gue. Surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta maslahil fath. Sadaqallahul azim.
Pendapatnya tentang kegiatan Pak Guron Hegar mana sarang pemuda komunitas Sadur kegiatan akhirnya. Alhamdulillah, kalau menurut pendapat saya, alhamdulillah pendapatnya positif, bisa mencairkan suasana kampung Sari, memberikan hal yang positif, bisa menampilkan anak-anak berani tampil lah, bagus, positif banget untuk berkarya. Ya, terima kasih Kang atas pendapatnya dari kegiatan menyambut bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke, inna fi yadi suban amrul ummah, maju mundurnya sebuah negara ada di tangan pemuda. Wa fi iqdami suban hayataha, dan runtuh tidaknya negara ada di tangan pemuda. Kalau seandainya pemudanya berkarya, insyaallah negara ini akan bangkit. Mulai dari diri sendiri, mulai dari daerah sendiri. Usaha deui lamun kurang, pasti kita bisa. Sabisa-bisa kudu bisa. Insyaallah, kalau seandainya ada optimisme dalam diri kita, ada keinginan dalam diri kita, insyaallah Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik. Man jada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Ayo bangkit pemuda Limbangan, bangkit dan terus berkarya. Kurang kali jantan ayah kegiatan positif dari lucu ke lucu ke seru, sarana kompak. Mana tahu mau ya.